Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya, Bibi Eke, di Eke Main Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan lakukan perbuatan terbaik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, hari ini saya mau berangkat ngantarin Ciluba vaksin. Ini mumpung ada ada vaksin khusus bagi anggota salah satu komunitas kami, jadi ini kan hari-harinya jadwalnya ya, jadi kita diminta hari ini ke sana, ditunggu jam 11, dan ini sudah saya siapkan pet kargo untuk si Ciluba, sudah saya kasih alamat ada pet, tapi jangan juga tak bawakan tanam percadangan juga ya, khawatir tahu-tahu si Ciluba mungkin pipuk, wah tapi jangan sampai deh. Ini aku mau ke ATM dulu ambil uangnya untuk bayar, insya Allah ini harganya nggak salah jauh di bawah harga standar ya. Aku tinggal dulu ya supaya nggak lama-lama. Buat teman-teman yang baru saja menonton channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel aku. Oke, aku tinggal dulu ya. Nah ini sobat, si Ciluba baru saja udah tak taruh. Ya, cuman ini lupa nih mau ambil apa. Supaya takut nanti anunya ya. Ini mau ke BRI apa ATM BRI enggak jadi deh. Pakai uang yang ada aja, nanti pulangnya baru di anu sih aku tak ngeter. Masih tahu kan ini kita mau TW. Bentar ya. Kita tunggu di tempat lain kan, di tempat lain tujuan aja ya. Saya mau nali ini. Apa saya? Nih sobat, temennya sudah sampai di base camp. Jadi si Ciluba sudah tenang ya. Aduh, apes gue. Ini kalau enggak dikasih tahu sama ibu yang naik motor lewat, untung aku pelan ya. Jadi enggak sih tahu talinya jatuh, tali apa. Tak apa dekat ini ya Allah, tenangnya ke tali ini. Ini mencopot. Nanti mungkin pas aku pulang juga tak nyamuknya tak nyamuk, coba aja deh dari lepas ini nunggu giliran aja. Nyampe ya, seperti biasa ada si Oyen, si tukang terima tamu tadi begitu buka pintu disambut kita. Terima kasih ya Oyen, ya Allah Oyen anak pintar ini. Ada Mbak Risa selalu bawa rescue kucing lagi temennya malang ini dari pasar sepanjang ya Mbak ya. Diperkirakan kena gigitan atau sakit ya? Kena sakit apa? Ada bekas gigitan. Sini ada lubang, sini ada lubang. Oh, gitu. Paling gigitan kucing-kucing anu gede-gede. Tadi dikasih makan respon enggak, Mbak? Masih respon? Hah? Mau ya, mau ya. Ini dia mau nih. Ngelak. Kasih air es ya. Ya, cocok minum air es. Kita masak.
makan lagi ya. Mau. Ya. Waktu kita SM itu ada kucing dikasih mangan, makannya di ngomel-ngomel. Sampai digodain ke rumah. Mbak sombong, Mbak, itu loh. Kak Yuka, mau. Ya, makan bukannya baca doa, makan malah ngomel-ngomel. Sobat, ada
nanti ya. Nah, ini tadi diajak maminya jalan-jalan ke sini. Sambil nunggu di vaksin ini. Tadi itu enggak nanam, enggak gigit nanam. Ini karena apa? Bingung dia soalnya bukan rumahnya sendiri, heran dia. Tapi enggak di rumah. Tapi kok di rumah dia anu ya, anteng. Enggak bisa cari teman-temannya. Ini enggak suka dibully gitu. Oh, suka bully nih, Mas. Ini. Kan ada kucing kalau anu ya, kalau enggak dekat sama dia itu enggak tenang. Ya ini. Ini tadi tak iya deh. Ini montok. Udah 4 tahun loh sobat dia. Bulunya juga penting. Ya bulu lo. Gue ingin tak cebokin. Cari ini Pak. Gue Andrio ini lo. Andrio. Apa? Andrio. Tadi tak iya. Ada yang malu ngomong. Ada yang bukan di rumahnya sendiri lah. Ini kata-kata dia sih kalau bisa.